apa kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat, gak kekurangan suatu apapun, bahagia dan sejahtera always. Dalam video ini guys, aku mau ngajakin kalian unboxing belanjaan aku di duty free Incheon Airport di Korsel ya. Kemarin itu aku transit 7 jam dong, lama banget sih, tapi aku kirain bakal bosen. Ternyata enggak, karena keren banget emang airportnya, fasilitasnya tuh banyak. Mereka itu tahu kalau airportnya dipakai untuk banyak orang yang transit lama sampai, aku aja kemarin 7 jam, waktu balik ke Indonesia itu 22 jam. Lama sih, tapi kita keluar waktu 22 jam itu kita nginep di hotel. Tapi kemarin 7 jam doang ya kan. Dan aku punya waktu dong untuk explore dan belanja-belanja dikit. Jadi nggak usah banyak cincong lagi ya guys. Yuk mari segera kita cekidot apa aja belanjaan aku di duty free. Sebelumnya aku mau ingetin kalian guys, aja lali bet tua undang lupa ya, ulah hilaf untuk subscribe, like dan komen. Ouch. Jadi ini guys belanjaannya, berat loh. Aku nggak nyangka akan seberat ini. Aku juga nggak ingat apa aja isinya, karena yang aku ingat aku tuh belanja nggak banyak, tapi bonusnya yang banyak. Dan karena aku udah buru-buru mau ke gate ya untuk boarding, jadi aku tuh udah nggak lihat-lihat lagi apa yang dikasih sebagai bonus. Tapi pastinya aku tetap minta terus dong, tambah dong, tambah dong. Dan mereka terus ngasihin sampai mereka berhenti ngasih, baru aku capcus. Nah, gitu trik emang belanja kalau di South Korea ya. Belanja skincare. Aku pergi ke South Korea itu pertama kali tahun 2017, itu aku ke Myeongdong Market. Itu kan di toko-toko belanjanya ya, selalu itu udah pasti dikasih kayak sampel. Dan kalau belanja banyak, dikasih bonus-bonus gitu. Nah, makanya aku selalu minta bonus. Jadi ini kita, aduh, ini ya, berat juga ya, pantas, pantas berat. Nah, ini jadi, ya ampun, aku keluarin dulu lah ya, biar enak melihatnya. Apa aja sih yang aku beli? Jadi begini ceritanya. Are you ready? Bentar ya. Ini baru lebih luas. Jadi, ini aku beli. Ini kita buka sekalian ya. Berat guys. Oke. Nah, jadi ini aku beli snail solution ini. Ini isinya apa aja ya? Kita buka juga sekalian ya. Oh, ini dia. Nah, ini dia setelah dibuka. Cakep ya. Ini brandnya Nature Republic. Nah, ini brandnya Nature Republic. Dan ini expirednya ada di sini 2026. Dan ini beli satu, gratis satu. Makanya aku dapat dua, beli satu gratis satu. Dalam satu paket ini ya, ini ada Snail Solution Emulsion Brightening and Wrinkle Improvement. Duh, aku lupa lagi pakai yang mana dulu ya. Terus ini ada Skin Booster, juga Snail Solution ini Skin Booster. Dan ini versi kecilnya, satu Emulsion, satu Skin Booster. Ini kayaknya travel size ya, yang ini. Dan yang ini buat di rumah aja. Yang ini dua yang gede. Oke. Dan ini aku dapat dua. Kayaknya ini 54 apa? $54 beli satu gratis satu. Ini yang pertama aku beli ya. Taruh di sini aja. Nah, terus aku juga beli ini. Ini apa ya? Nah, aku beli ini nih, Aqua Base Moisture Watery Cream. Jadi ini water base banget, aku suka ya. Jadi dia tuh yang enggak berminyak, pokoknya menyerap cepet banget. Ini aku suka. Ini adalah moisturizer.
Ini Nature Republic juga, Moisture Watery Cream. Ini enak banget. Aku coba testernya. I love it. Dan wanginya tuh yang enak banget juga, enggak terlalu strong ya, enggak too much. Nah, ini si watery cream. Nah, aku pertama beli 3. Ini aku lupa, ini kayaknya murah, cuman $8. 8 apa $7 gitu ya. Ini. Nah, aku beli 3 ini. Ini kan beli 1 gratis 1. Terus aku beli ini 3 ya, hitungannya. Tapi guys, aku tuh dikasih segambreng dong bonus, yaitu ini. Ini adalah apa ya ini? Soothing gel aloe vera. Soothing and moisture. Ini buat apa ya? Ini buat muka juga. Ini aduh, ntar ya. Yalah, basah. Hangul. Bahasanya, oh my gosh. Jadi ini bonus. Ini 300 ml di dalamnya. Kayak ini moisturizer juga deh. Jadi ini bonusnya yang dikasih. Terus sama ini. Masker ada 4. Masker kolagen. Ini ada 4. Ini yang pertama aku beli ya. Terus begitu aku keluar, si mbak-mbaknya nyetop aku lagi dong. Dia bilang, "Wah, cobain ini nih. Ini bagus banget. Umur aku 44 tapi aku pakai ini kerut-kerutnya lama teh aku ya. Wajar sih kok ada 44 kerutannya, Bo ya. Cuman kulitnya emang bagus banget gitu. Tapi aku tertarik karena promonya." Ya aku sih percaya sama skincare Korea itu keren banget ya. Enggak bantah gitu, enggak ada lawan. Jadi aku belilah. Jadi beli 3 ini, satunya $30. 30 berapa gitu, 36. Nah, kalau beli 3 diskon jadi $87. Beli 5 100 berapa gitu. Lebih murah lagi. Ini ada receipt-nya, $86 yang aku bayar diskonnya. Dapat 3, sedangkan kalau harga aslinya itu pastinya lebih mahal dong ya. Kok 36 dikali 3 ya? Udah 108. Kalau dari receipt ini, tapi aku dikasih diskon, jadi aku cuma bayar 86. Ya worth it lah ya. Jadi ini namanya Gold Snail untuk jadi ini untuk sini nih. Jadi kayak roll gitu dipakein di ini di bawah mata untuk mengurangi kerut-kerut. Aku lihat sih bagus ya hasilnya. Ya kalau untuk hilang nggak hilang ya udahlah ya. Namanya juga udah usia gitu. Nah, jadi ini pakainya gini nih, gini. Gini tuh. Ini ada snail-snailnya juga. Jadi karena aku suka snail dan cocok dengan kulitku, ya aku beli dong ya kan. Ini aku cek deh ntar gimana cara pakainya yang benar. Ini aku beli 3. Nah, Gold Snail Deep Wrinkle Plumper 2 kali power. Nih, Gold Snail. Terus dikasih bonus ini. Concentrate Essence True Mushroom LX. Mereknya The Same, The Same. Gimana sih bacanya? Same, Same. Sama dengan merek si plumper ini. Nih, ya kan? Gold Snail. Jadi ini aku dikasih 4. Minta lagi kan ini judulnya. Dikasih 1 pack ini. Ini isi 10. Ini Pure Natural Mask Sheet Snail Brightening untuk mencerahkan. Ini Pure Nature Snail dari brand yang sama. Ini ada 10 kali ya. Tuh, 8, 6, 7. Ya, ada 10. 10 masker bonusnya. Terus ini mushroom. Ini bilangnya balancing emulsion. Jadi ini ada 5 aku dikasihin. Ada 5. Ntar aku cek dulu ini fungsinya apa si balancing emulsion ini. Nah, terus aku minta lagi dong. Last one. Aku dikasih lipstick dengan merek yang sama. Ini
Ini Like a Dream warna pink. Bagus sih, aku suka warnanya. Inilah sekian banyak ya yang aku beli, cuman beberapa bonusnya banyak banget. Pantas aja berat. Berat waktu aku tenteng ke pesawat. Ransel aku juga udah berat. Oh ya, sama si mbaknya aku dikasih ini juga ternyata di dalam kantong ini. Dikasih lagi kantong satu ikat ini ada tiga. Nggak tahu deh kenapa dia masukin ini ya. Dan ini juga berat. Tapi anyway ya, aku suka banget produk skincare Korea. Untuk skincare ya, kalau untuk makeup aku lebih suka yang American, yang American style lah, yang colorful. Kalau Korea kan lebih cenderung safe menurutku ya, safe gitu, warnanya nggak terlalu bold, kayak pink, orange gitu. And which is okay, selera lah ya. Tapi kalau untuk skincare aku percaya banget sama produk Korea. Nah ini nggak tahu nih kapan habisnya. Semoga bisa habis ya sebelum expire. Jadi guys, ini dia unboxing belanjaanku dari duty free di airport Incheon di South Korea. Dan aku happy banget, banyak. Emang sih di luar dugaannya belanjanya. Kapan sih sesuai dugaannya kalau udah belanja? Dan bagi kalian yang juga pakai produk-produk ini, yang suka produk skincare Korea juga, bisa tolong kasih komen di bawah sini ya. Aku pengen tahu gimana hasilnya. Semoga cocok ya. Alright guys, thank you so much udah nonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. I'll see you soon in my next video. Bye-bye!